Re. Re ini bisa, Be. Oh ya ya. Jelas kegiatannya adalah konservasi alam, pelestarian mata air. Pelestarian mata air yang kebetulan di sini di Kandri itu dulu ada 9 mata air. Untuk kegiatan itu semua pada hari Kamis Kliwon bulan Jumadil Akhir itu serentak di seluruh Sendang itu diadakan kebersihan dan pemeliharaan. Di situ ada penanaman pohon, ada apa pembersihan di Sendangnya, kemudian memperlancar aluran apa aliran airnya. Itu dilakukan oleh bapak-bapak. Jadi pada pagi hari bapak-bapak itu berangkat ke Sendang membersihkan Sendang itu. Kemudian ibu-ibunya itu pada pukul kurang lebih jam 8 sampai setengah 9 itu kan wayahe orang terasa lapar gitu ya, dikirim oleh ibunya. Jadi ibu-ibu bersama-sama ke Sendang sambil bawa daun pisang, gendong seni isine sarapan, bareng-bareng ke sana. Nanti sampai di sana makanan digelar di atas daun pisang, dibacakan doa, makan bersama. Itu inti dari kegiatannya dan kali.